salam bahagia dan salam jumpa kembali bersama Mardiana Kuat. Sore ini Mardiana mau melakukan teman-teman. Disinilah Mardiana melihat ini, tumbuhan ini. Ya pasti teman-teman banyak tahu nih, tumbuhan apa nih. Ini namanya, wah daun ini ada dua macam ya teman-teman. Kalau ini, dia sekarang merah ya namanya. Ada juga. Ini temulawak loh teman-teman. Jadi temulawak di sini ada warna kuning dan warna putih. Sekarang yang Mardiana mau ambil warna kuning. Yang nggak apa, pasti untuk kesehatan tubuh kita pasti banyak bermanfaat ya. Tapi sekarang Mardiana mau ambil apa? Ya sungguh beruntung ya. Tuhan memberikan kita semua tanaman. Tanaman berkasih untuk kesehatan kita. Jadi sungguh bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Yang ini juga termasuk umbi-umbian ya. Umbi-umbian banyak sekali ya teman-teman. Wah, macam jahe lah. Jadi banyak sekali. Tapi sekarang Mardiana mau ambil. Oke, temulawak ya warna kuning. Dan ini ada dua macam, kuning dan putih. Ayo, sekarang nih Mardiana udah sediakan pisangnya teman-teman. Ya, Mardiana mau cabut dulu. Wah, ada ya. Oke ya, ini buah temulawaknya. Besar teman-teman. Ini warna kuning ya. Wah, ini umbinya dulu besar. Inilah. Jadi tidak usah pakai pisau lagi, dicabut sudah langsung dapat. Sekarang Mardiana mau cabut lagi nih teman-teman. Ya ada isinya lagi. Wah, ini juga Mardiana dapat dan teman-teman. Ya, ini juga warna kuning. Oke. Jadi biarkan dia masih hidup, Mardiana ambil ini dulu ya, biar yang ini biar ditanam kembali. Jadi sudah cukup nih kayaknya ini. Wah, juga semakin berkunas ya. Wah, cukuplah dua ini. Coba lihat dia lagi, ada enggak ya. Oh, masih kecil-kecil nih teman-teman ini. Ini ada yang besar lah ini. Jadi ini udah rusak ya, jadi enggak apalah. Ini cukup, kalau yang ini nih teman-teman, ini warna putih loh. Nah kan warnanya putih ini. Ini temulawak warna putih. Nah ini putih dan ini kuning, ini putih. Jadi temulawak di sini ada dua macam. Jadi ini umbi-umbinya warna putih. Oke, Mardiana cuma cukup ambil yang kuning aja. Jadi ini cukup ya. Kalau memang kurang lagi, Mardiana mau coba di sana ya. Oke, kita ambil temulawak dulu. Wah, ternyata ini juga ada isinya. Cukup sudah temulawak ini dan Mardiana mau bersihkan nanti, mau cuci dulu. Oke kan, warna kuning. Sungguh beruntung ya. Jadi untuk apa? Jadi teman-teman pasti banyak tahu manfaat dari temulawak kuning ini untuk apa-apa. Oke, sekarang Mardiana mau cuci dulu. Oke. Sekarang Mardiana mau cuci dulu, kupas-kupas dulu ya teman-teman nih. Jadi ini temulawak yang Mardiana lagi bersihkan ya. Sisa-sisa dikit-dikit ya, enggak apa, enggak masalah lah. Untungnya banyak air hujan, hari ini juga hujan berkali-kali, nanti panas, nanti hujan lagi, penuh berkah ya. Makasih Bunda yang selalu memberikan kita berkahnya yang berlimpah. Air hujan selalu datang dan sinar matahari selalu menyinari bumi dan memberikan kehidupan juga. Oke, akhirnya selesai sudah. Sekarang Mardiana mau jus dulu. Oke, akhirnya selesai. Nah, segini aja udah cukup. Oke. Setelah temulawaknya yang udah Mardiana cuci, Mardiana mau blender lagi teman-teman. Oke, sekarang Mardiana masukkan lagi nih. 1, 2, 3. Dan Mardiana isikan air. Nih, kasihkan air. Oke, tapi kayaknya kurang. Mardiana tambahkan dikit lagi ya. Sekitar setengah lagi. Oke, sip.
akhirnya selesai. Dan Mbak Diana sekarang mau blender dulu. Akhirnya selesai sudah blendernya dan Mbak Diana mau saringkan dulu ya, mau ambil ayam buat saringkan dia yang kasar. Jadi sekarang Mbak Diana mau simpan di sini dulu. Oke. Inilah air temulawak. Kuning nih di sini. Nah, ini kita saringkan dulu. Jadi kita ambil saringnya aja. Oke, sekitar satu cawan ya teman-teman. Oke, akhirnya selesai sudah. Selesai ini. Jangan lupa dikasih garam sedikit ya teman-teman. Ini adalah garam. Oke, garamnya kayak gini aja. Kita masukkan dan kita aduk. Akhirnya selesai sudah. Ya, manfaat dari air temulawak ini pasti teman-teman banyak yang tahu dong. Tapi kita semua semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Yang penting kita selalu mempunyai tip kesehatan, selalu membagikannya ya. Oke teman-teman, ini untuk penyakit kuning. Kalau tubuh kita semuanya kuning, sampai di mana-mana, sampai mata, badan, sampai kaki dan kembang, sampai penyakit kuning nih, maka dengan resep ini satu hari boleh dua kali minum. Coba lihat aja, sampai ketiga hari pasti penyakit kuning akan lenyap seketika dan sembuh loh teman-teman. Jadi inilah khasiat dari temulawak ini. Tapi temulawak ini juga bermanfaat untuk yang lainnya juga ya, untuk segala jantung juga. Jadi pokoknya banyak ya. Yang penting kita utamakan sekarang adalah untuk penyakit kuning. Karena dengan resep ini pasti penyakit kuning akan pergi. Suatu kebahagiaan ya, bahwa apa yang Tuhan berikan untuk kita semuanya tersedia untuk kesehatan kita semuanya. Terima kasih ya atas kebaikan teman semuanya yang selalu bersedia dan melihat video Mardiana Huang. Mardiana Huang mengucapkan terima kasih atas segala yang teman-teman menyukai video Mardiana ini. Dan jangan lupa di like ya teman-teman semuanya. Kita banyak candanya, ceritanya. Semoga kita selalu berbahagia bersama-sama, hidup harmonis juga bersama-sama, sehat juga bersama-sama. Itulah anugerah yang terindah. Semoga kita selalu sehat dan bahagia selalu. Inilah resep yang dibuat Mardiana. Sekarang coba lihat, Mardiana mau minum dah. Terima kasih dengan Bunda atas segala rezeki dan rezeki yang dia berikan semuanya buat kita selalu sehat selalu. Amin. Nah, ternyata sih ada rasanya juga, tapi nggak apa-apa, salah. Yang penting kita selalu sehat selalu. Semoga inilah kita selalu membagi suatu resep kesehatan. Semoga kita sehat selalu. Amin.